Video kali ini saya akan berbagi tutorial cara cepat memisahkan data di Excel. Nah, misalnya kita punya data seperti ini, di bagian nama lengkap ini saya akan pisahkan menjadi dua, yaitu nama depan dan nama belakang. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, kita tempatkan posisi kursor di sini, lalu ketik secara manual terlebih dahulu nama depannya, misalnya di sini Adi. Lalu enter. Nah, tab selanjutnya kita klik lagi namanya, lalu di keyboard kita tekan Ctrl E. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi nama depan ini akan mengikuti nama-nama selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mengambil nama belakangnya saja. Kita tempatkan si kursor di sini, lalu kita ketik secara manual terlebih dahulu nama belakangnya, misalnya sini Putra. Lalu enter. Di keyboard kita tekan Ctrl E. Jadi secara otomatis nama belakang ini akan terisi semua kolom ini ya, sesuai dengan nama lengkap yang ada di sampingnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.